Jadi kalau tindak pidana korupsi itu yang punya kewenangan nyidik ada 3 lembaga. 1 jaksa, 2 polisi, 2 KPK. Tapi kalau KPK khusus yang nilainya di atas 1 miliar, melibatkan aparat penegak hukum dan pejabat tinggi negara. Kalau yang kecil-kecil, menengah, itu kewenangannya Pak Polisi dengan Pak Jaksa. PPS tidak masuk kategori objek KPK. Jadi pengawasannya oleh polisi dengan dasar. Makanya saya diundang di sini. Jadi kalau kata salah satu hakim di Inggris namanya Lord Acton, kekuasaan itu akan menjadi korup. Jadi manusia itu kalau dia punya kewenangan, punya kekuasaan, dia akan cenderung menjadi korupsi. Kekuasaan yang absolut, yang dimonopoli tanpa pengawasan, pasti akan menjadi korupsi. Jadi salah satu kunci utama yang menyebabkan orang itu kemudian menjadi korupsi itu karena memegang kekuasaan yang tanpa pengawasan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini di ruangan ini, jabatan terkecil apapun sesungguhnya memegang amanah yang namanya kewenangan. Kewenangan itu identik dengan kekuasaan. Kalau kewenangan yang dilaksanakan, yang dipunyai, dimiliki, dilaksanakan tanpa ada pengawasan, maka kewenangan itu pasti cenderung akan menjadi korup. Sudah banyak satu contoh. Mau dia itu latar belakangnya ustaz, mau dia dokter, guru, dosen, profesor, kalau sudah kena yang namanya kekuasaan, kekuasaannya tanpa ada pengawasan, dia akan cenderung menjadi terjebak dalam lingkaran setan korupsi. Itu juga berpotensi terjadi pada bapak-bapak ibu sekalian yang menjabat sebagai PPS maupun sekretariat PPS. Kapan hukuman mati bisa dikenakan? Kalau kita melaksanakan korupsi itu dalam negara keadaan darurat. Kita kalau tidak darurat apa, Bu? Kita ini dalam keadaan darurat. Darurat pandemi masih berlaku karena kepresnya belum dicabut oleh presiden. Jadi hati-hati korupsi dalam masa darurat ini belum kepres. Bisa ancamannya sampai pidana mati. Tapi ancaman, ancaman itu bisa. Kalau ini minimalnya 1 tahun sampai paling tingginya hukuman mati.